Halo guys, kembali lagi di Street Cup Stories YouTube channel. Masih bersama saya Dimas Febrianto. Kali ini aku lagi jalan-jalan keliling-keliling pakai Street Cup terbaru keluaran dari Street Cup Stories Kids. Kalau teman-teman ngikutin Instagramnya Street Cup Stories, kalian pasti sudah tahu proses dari pembuatan Street Cup ini. Yap, bener banget, Street Cup ini basicnya dari Karisma. Tepatnya Karisma tahun 2005. Jadi ini rangka depannya masih ori rangka depannya Karisma, sedangkan belakangnya adalah rangka Grand. Kenapa dibuat seperti itu? Karena biar surat-suratnya tembus guys. Karena letak nomor rangka Karisma adanya di tabung komstir. Jadi Street Cup ini pesanan dari Bro Yogi di Mojokerto. Dan ini sekarang kita lagi OTW ke Dakota Cargo untuk kirim nih motor. Sambil OTW nih guys, aku jelasin sekilas tentang Street Cup Karisma ini ya. Langsung kita mulai dari bagian kaki-kakinya. Pada bagian depan ada velg Rossi ukuran 300 dan ban Corsa S123 ukuran 130. Untuk bagian belakang, ukuran bannya sama, Corsa S123 ukuran 130, sedangkan velgnya ukuran 350. Dengan ukuran sebesar itu, otomatis sok depannya wajib dilebarin. Dan biar tambah kece, pernya saya pindah ke bagian luar. Untuk pengereman depan, biar makin gaya dan pakem, kita ubah jadi cakram. Sedangkan pada bagian belakang, pengeremannya masih menggunakan sistem tromol. Dengan ukuran sebesar itu, pada bagian belakang masih mempertahankan swing arm bawaan Karisma. Untuk aksesoris yang nempel di Street Cup ini kayak lampu, sen, hand grip, jok, dan lain sebagainya, bisa teman-teman cari di Street Cup Store atau Shopee-nya Street Cup Stories. Oke, gitu aja ya untuk sekilas tentang Street Cup basic Karisma ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih atas subscribe-nya, atas like-nya. Thank you guys.